Ini sambal udang petai. Hai semuanya, apa kabar? Semoga sehat-sehat ya. Jumpa lagi dengan saya Ira di Ira Food Channel. Nah, hari ini saya ada masak udang sambal pete. Tapi kali ini saya tidak ingin membicarakan masalah lauknya ya, masalah sambal udangnya ya. Tapi saya ingin membagikan tips bagaimana caranya untuk mengurangi setelah kita makan petai, biasanya maaf ya, untuk buang air kecil ke toiletnya itu ada sedikit, bukan sedikit ya, bau menyengat ya, kita punya buang air kecilnya. Nah, saya ada tip bagaimana caranya untuk mengurangi agar kalau kita setelah makan petai buang air kecilnya tidak terlalu menyengat baunya ya. Nah, cara-caranya sangat mudah, yaitu pertama kali sebelum memasak sambal kita bersihkan dulu petai, kita belah jadi dua, kita cuci. Setelah kita cuci, kita goreng dulu, goreng sampai matang. Setelah matang, sisihkan, baru kita menggoreng bumbu-bumbunya seperti cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Setelah semuanya sudah masak, baru masukkan petai tadi yang sudah masak, masak lagi, aduk-aduk, kemudian baru masukkan udangnya. Jadi intinya sebelum memasak bumbu-bumbunya, terlebih dahulu petainya dimasak, digoreng dulu sampai matang. Nah, bagi teman-teman yang suka dengan makan petai, tidak usah khawatir karena dengan cara atau tips ini bisa mengurangi bau toilet ya, bau toilet yang menyengat akan berkurang. Nah, teman-teman, sekian dulu tips dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikutinya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye bye.